Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Leo, dan welcome back to my channel. Oke, Leo, ketemu lagi bersama Nova di sini. Sesuai janji kita yang kemarin, jadi kita akan melakukan pemasangan tutorial cara penyenaran bertingkat, ya, Leo, ya. Dan kebetulan juga ini ada teman kita yang order raket kita juga di Tokopedia, ya, Leo, ya, di Tokopedia. Nah, ini ya, Tokopedia. Nih, ya, di Tokopedia atas nama Mas Yan Tarza di Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, ya, teman-teman, ya. Ya, semoga pariwisata Bali cepat pulih, ya, teman-teman, ya. Mas Yan Tarza, ya, cepat pulih pariwisata Bali, ya. Gue pengen ke Bali juga kapan-kapan, ya, kalau sudah tidak ada pandemi-pandemi lagi, ya. Oke, jadi dia pesan raket, kebetulan juga raket yang ini ada di pesan adalah Mizuno Archer Arc 747, ya, 747, dan senarnya Yonex BG 6 Brilliant, ya. Dan dia penasaran dengan senar bertingkat, ya. Oke, yaudah, kita bikin konten aja, dan dia juga sudah merestui kita, memberi kita izin untuk dibikin konten, ya. Kita bikin konten raketnya Mizuno Archer Arc 747 dengan senar Yonex BG 6 Brilliant, tarikannya 28 lbs bertingkat, ya. Jadi nanti 26, 27, 28, paling tengah gua tarik 28 lbs, ya. Kita setting seperti itu dengan metode 4 simpul, ya. Oke, tapi gua mau rajut dulu, ya, metode 4 simpulnya nanti gua rajut dulu. Gua rajut di sini dulu. Kalau metode 4 simpul yang gua rajut di mesin capek, ya, ya. Kita puasa. Kita puasa nih, jangan aneh-aneh, ya. Oke, sekarang gua anyam dulu, ya. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel NOPK Saputra. Dukung terus channel NOPK Saputra agar bisa memberikan review-review terus tentang dunia perbadmintonan, ya. Sebenarnya gue agak bosan untuk review raket loh, jadi bikin tutorial aja, ya. Mungkin minggu-minggu ini gue pun bikin-bikin tutorial-tutorial dan merekomendasikan senar-senar dan raket-raket the best five, ya, the best five raket nanti, ya, minggu ini. Karena gue lagi apa sih anak gue? Teriak, lagi agak bete, ya, nyenar raket. Review raket lagi kurang seret gitu, ya. Satu minggu ini kita tutorial aja, ya. Oke. Sudah di like belum? Sudah di komen belum? Dan sudah di subscribe belum, ya? Jangan lupa subscribe channel NOPK Saputra. Semoga Allah memberi kalian rezeki yang berlimpah di bulan Ramadan ini, ya, dengan cara subscribe channel NOPK Saputra. Oke, kita cepetin, ya, ya. Kita cepetin aja. Gua mau anyam dulu. Penganyamannya seperti biasa, ya. Oke, teman-teman, selesai kita rajut, ya, kita rajut gini, dan saatnya kita ke mesin untuk melakukan penyenaran tutorial penyenaran bertingkat, ya. Oke, dan sekaligus membuktikan bahwa raket Mizuno ini banyak yang beranggapan mudah pecah, mudah ambles. Kita buktikan di hari ini, ya. Maksimal tension 28 lbs, tarik juga 28 lbs, ya. Kita lihat, ya. Oke, teman-teman, teks langsung cek gitu. Oke, Leo, jadi mohon maaf, ya, ini gua demi konten nih susah banget nih buat nyenarnya, ya, buat nyenarnya, karena nih ini tripod, Leo, ini tripod, ini kardus buat naikin tripod, ya. Jadi gua jauh banget nih dari tempat penyenaran, jadi ya wes lah, gak apa-apa, demi konten, demi buat kalian, ya. Oke, awal mula
Awal mula jadi kita kalau narik itu tergantung sih, Leo, selera orang beda-beda. Ada yang dari tengah, ada yang dari samping. Kalau aku suka dari tengah ya, dari tengah. Jadi kita tarik 28 dulu ya dari tengah. Kita bagi 2 gini. Bentar ya. Jadi agak susah nih, teman-teman. Demi konten enggak apa-apa ya. Oke. Setelah itu langsung gini. Oke. Sudah. Terus kita pasang. Atas bawah ya, teman-teman ya, atas bawah. Oke. Sudah. Agak lambat ya, teman-teman. Mohon maaf ya, Leo ya. Karena gua susah sekali. Posisi susah sekali ya. Setelah itu kita ambil yang sini. Yang atas sini ya. Pengen atas. Sama ini juga ini. Nah. Entar. Nah. Terus yang ini yang kita tarik dulu. Ya, teman-teman ya. Nah, ini. Masih kita tarik 28. Oke. Sudah. Oke, gua pindah lagi ya, Le ya. Pindah-pindah gua. Gua nyenarnya pindah-pindah. Because susah, ya. Karena susah. Pindah lagi ke sini. Kita pindah-pindah ya, Le ya. Oke. Tidak apa-apa, demi konten. Demi konten buat kalian semua. Oke, kita masih tarik 28 sampai 4 baris. Ya. Mataku silinder lagi, susah ngeliat jauh-jauh gini. Jalan. Oke. Woi, nah kan kena tangan gua tripodnya. Oke. Gua pindah lagi ke sini. Oke. Satu kali lagi, Leo. Oke, kita tarik 28 masih. Oke, gua pindah lagi ke sini. Pindah. Karena di depannya kardus. Dan tripod jadi susah. Ini sudah belum ini ya. Demi tutorial kita pelan-pelan aja ya, Le ya. Oke. Nah, setelah itu ini kan tinggal 3 baris. Sini kita turunin 27, Leo. 27 ya, kita turunin 27 di 3 baris berikutnya. Ini terhalang tripod, teman-teman. Jadi gua berusaha semaksimal mungkin demi kalian nih. Ya. Demi apapun, demi konten juga. Walaupun bolak-balik capek, puasa. terusin aja, Leo. Terusin aja ya. Oke. Sini lagi kita, teman-teman. Eh.
Setelah itu tiga terakhir kita turunin notnya. 26. Tiga baris terakhir ya. 1 2 3. Oke, kita turunkan ke notnya. Oke, gesernya ke sana, enggak bisa ke sini. Soalnya ada tripod. Gua ulang-ulang terus. Susahnya. Nah, untuk bagian akhir lah ya, bagian akhir, sisa senar yang di sini, kalian tarik gini ya, tarik gini, terus tarik gini, dan tarik gini juga, dibagi ya. Nah, jadi gini teman-teman ya, ini fungsinya buat apa? Buat melakukan pengecekan kalau senar itu terlilit ya. Jadi ini harus kalian lebihin dua gini ya. Terus kalian tarik lagi ke sininya. Ayah, jatuh. Sorry, kena tripod. Nah, terus kalian tarik lagi gini ya. Ini. Kita coba di sini ya. Setelah itu kalian coba di sini, bisa narik nggak? Oke, bisa. Di sini juga. Oke. Bisa semua, berarti tidak akan terlilit senarnya ya. Senarnya tidak akan terlilit. Jadi kita kunci untuk penyimpulan. Oke. Satunya juga sama, Leo. Satunya juga sama ya. Si. Nah. Jadi gua udah bikin nih dua gini sininya. Nah, nih. Jadi ini nanti pas kita tarik nih ya. Kelihatan ya? Ini sama ini ya, nih yang lubang salomenya ini satu ini ya, itu hati-hati nanti terlilit, jadi kita langsung tarik biar nggak terlilit, harus gitu. Nah, baru kita cek. Nah, seperti ini terlilit, Leo, ini tidak bisa ya, terlilit. Jadi kita ulang, kita putar ininya. Oke, sudah kita putar. Tarik lagi. Nah, kita coba lagi. Masih terlilit, Leo, terlilit. Harus kita putar berarti ini ya. Oke, kita coba. Nah, sudah selesai ya, ya. Sudah selesai. Coba ya. Masuk. Masuk aja, enggak apa-apa. Sebelah sini, Mas. Oke. Ibu aja, Mas. Ini kamar.
Kalau apa? Susah nih posisi rekamannya ngajarin orang tutorial. Ini kita lanjut. Ini kita katun. Ini belum rekaman untuk susah. Aduh, susahnya tanganku susah bro. Soalnya kalau nggak dari atas nggak jelas orang. Apanya? Kenapa? 26,5 bisa. Enggak, ini anu. Tarikan bertingkat, bro. Ya, saya mau tarik 2,5. Oh, bisa. Oke. Kalau nggak simpul itu sangat sama. Woi, ya lama ini bersimpul. 40 menit. Ya segituan. Selesai nanti dulu. Gimana kayak ini? Jadi kita kedatangan tamu Leo. Wah, ini bapaknya Leo. Kedatangan tamu ya Leo ya, kabar. Rekaman, Pak. Ngajarin orang nyinar biar nanti gampang mereka.
ngebahas senar bertingkat, bro. Enak, bos. Aslinya bukan sini. Mana, Pak? Aslinya. Aslinya sini, Pak. Cuma lama di Kalimantan. Bisa. Ada dekernya, tangan ada. Deker ada, Pak. Susah, bro. Apa coba ini? Rekamannya kesana juga. Ini mas. Soalnya kalau saya dari jauh nggak kelihatan mereka. Nggak kelihatan. Nggak rubah. Untuk yang terakhir, terakhir di sini 26-nya kita knot ya, Leo ya. Knotnya untuk simpul. Jadi dia naik 3 lbs ya. Oke. Kita ajar untuk penyimpulan.
berbagi ilmu gini pak. Kalau orang nggak mau kayak gini rasanya pribadi. Juga bro dari konten YouTube kayak gini. Biasanya bro berapa? Bertingkat pak. Jadi dari sini 28, 27, 26. Jadi tiap 4 baris 26, 27, 28, 27, 26. Sama 26, 27, 28, 27, 26. Enak bro, aku kemarin coba enak banget bro. Dan itulah, kita sudah ditunggu ya teman-teman. Ditunggu untuk pasang senar ya. Oke. Oke Leo, akhirnya selesai juga ya kita pasang senarnya ya. Walaupun gua agak kesusahan karena harus terganggu oleh tripod dan tempat-tempat kardus-kardus ya. Dan tadi juga ada pelanggan banyak sekali di toko ya. Jadi kita recording itu jam 9 dari pelangganku, dari jam 9 sampai jam 4 sekarang ini baru kosong ya. Baru toko kosong. Jadi silih berganti pelanggan tuh Leo. Jadi kita ya susah sekali tadi recordingnya ya. Lihat tadi ya, mohon maaf ya. Recordingnya memang terbatas seperti itu. Aku punya cuma tripod yang kayak gini doang. Gak punya tripod-tripod yang canggih-canggih kayak YouTuber lain ya. Punya tripod biasa. Dan semoga tadi video bisa membantu ya, tutorial tadi bisa membantu kalian dalam melakukan penyenaran raket ya. Karena hasilnya bagus banget ya. Hasilnya bagus banget dan enak banget ya. Silakan buktikan sendiri. Kalau tidak percaya, senaran bertingkat 3 ya. Namanya nih kita bikin nama senar bertingkat 3 ya. Tingkat 3 ya, jangan tingkat 2. Kurang tinggi kalau tingkat 2. Tingkat 3 ya, tingkat 3. Jadi tadi di sini ini kita pasang dengan Yonex BG66 Brilliant ya. Yonex BG66 Brilliant. Di sini 28 ya. Tengahnya 28, 4 baris. 4 atau 6 baris gitu ya. Terus 27. Sininya 27 juga sini. Terus di paling samping 3 baris di samping ini 26. Ini juga 26 ya. Terus di sini tadi bawahnya 26 juga, sekitar 5 barisan, terus 27, 5 barisan juga, 28, terus 27 lagi, terus atasnya 26 ya. Oke, jadi seperti itu dan hasilnya nih lihat, frame-nya keren. Lihat nih. Ya. Oke, bentuk frame-nya bagus banget Leo ya, bagus banget. Ya, nih. Ya, gua juga baru nyoba-nyoba dan hasilnya memang bagus juga ya. Jadi, ya ini mungkin akan sesuatu yang baru ya, senar bertingkat 3. Senar bertingkat 3 ya, silahkan coba-coba aja ya. Yang tukang senar mau nyoba silahkan, yang pelanggan mau nyoba di tukang senar ya silahkan ya, banyak sekali, gampang kok tutorial ini ya, tinggal dibikin tingkat-tingkat kayak gitu aja kok, gampang ya, tidak makan tenaga juga. Ya oke, hasilnya
Mijino Archer Arts 747 dan Yonex BG66 Brilliant Snar 282726 bertingkat ya. Oke, demikian video kita kali ini Leo, semoga bisa membantu kalian dalam melakukan sesuatu yang baru ya Leo, dan sesuatu inovasi-inovasi. Kita harus bertumbuh terus Leo. Harus ada sesuatu yang baru, bertumbuh terus. Jadi kita harus membuat sesuatu inovasi yang baru ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Gua udah kumus-kumus ya. Buka puasa nih sebentar lagi. Dadah. Selamat berbuka puasa ya teman-teman ya. Oke, dadah.